pada kesempatan yang baik ini, saya mendapat peran sebagai moderator yang akan memandu berlangsungnya acara hari ini. Pertama, saya ucapkan selamat Idul Fitri kepada Bapak Ibu yang merayakan. Selamat kembali. Ya, terima kasih. Yang kami hormati Bu Margareta Ariwidowati, selaku program Direktur Program Pintar Tanoto Foundation. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara ini. Selamat siang. Yang kami hormati, ya, Bu Ari. Yang kami hormati Provinsial Koordinator Provinsi Jambi. Yang kami hormati rekan-rekan staf Tanoto Foundation dimanapun Anda berada, serta Bapak Ibu Mitra Program Pintar Tanoto Foundation yang kami banggakan. Terima kasih sudah hadir di ruang virtual Zoom siang ini dalam kegiatan bedah buku yang berjudul Educated, karya Tara Westover. Kegiatan ini kami dedikasikan dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional yang jatuh tepat pada hari ini, 17 Mei 2021. Selain itu, acara ini juga menjadi bagian dari program Knowledge Management Regional Jambi tahun ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jen Satrio Tanujoyo, selaku CEO Global Tanoto Foundation, yang telah merekomendasikan dan membagikan buku tersebut. Bapak-Ibu, sebagaimana publikasi yang telah disampaikan, kita akan mendiskusikan dan memperbincangkan satu buku yang sangat luar biasa. Buku ini bahkan mendapat apresiasi dari beberapa tokoh besar termasuk Bill Gates. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan timbulnya inisiatif acara hari ini dengan harapan kegiatan ini dapat menyampaikan makna positif. Yun, macam mana nukar background-nya, Yun? Bapak Ibu, demi kelancaran acara kita, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib dan susunan acara hari ini. Tata tertib acara hari ini adalah peserta wajib menggunakan nama dengan format kabupaten garis miring nama. Contoh, Tanjab Tim garis miring Slamet. Peserta wajib menonaktifkan suara saat bergabung di Zoom meeting. Peserta wajib mengaktifkan video saat mulai bergabung dan menonaktifkan video saat acara berlangsung. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom chat saat acara berlangsung. Setelah pembabaran narasumber selesai, panitia akan menunjuk peserta dengan pertanyaan terpilih untuk menanyakan secara langsung pertanyaan yang telah ditulis di kolom chat. Kemudian kita masuk ke susunan acara hari ini. Yang pertama, pengantar dari moderator yaitu saya. Kemudian kata sambutan dari Pak Mediusfa. Kemudian inti acara kita yaitu paparan dari pembedah buku. Narasumber kita hari ini adalah Pak Adi Sinaga. Kemudian tanya-jawab dan kuis, serta diakhiri dengan penutup. Untuk menghemat waktu, kita langsung lanjutkan saja ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Pak Mediusfa, yang akan diawali dengan pemutaran video Tanoto Foundation. Kita semua memiliki mimpi. Mimpi akan kehidupan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan masa depan yang lebih baik untuk mereka yang kita cintai. Keluarga kita, teman kita, dan lingkungan tempat kita tinggal. Di Tanoto Foundation, kami yakin bahwa mimpi dapat menjadi nyata saat setiap orang diberikan peluang yang setara untuk mengembangkan potensinya. Dan peluang yang setara itu berawal dari akses yang setara pula atas pendidikan yang berkualitas. Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat
meraih impian ini sejak awal. Dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mampu menumbuhkan harapan dan mendorong tercapainya cita-cita. Mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Menciptakan para pemimpin untuk dunia di masa depan. Dan mendukung penelitian baru dan dinamis di bidang riset medis. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan taraf hidup, namun juga bisa mengubah kehidupan itu sendiri. Membuka kesetaraan peluang yang memberi pilihan kepada individu dan komunitasnya. Di Tanoto Foundation, kami percaya akan sebuah masa depan di mana kesetaraan peluang merupakan kekuatan yang mendorong perubahan positif. Dan pendidikan yang berkualitas akan selalu menjadi fondasi untuk masa depan itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya hormati Program Director Basic Education Tanoto Foundation, Bu Ari. Yang saya hormati kawan-kawan dari Dinas Pendidikan Kabupaten, kawan-kawan dari Kemenag Kabupaten, kawan-kawan dari fasilitator, saya tidak menyebutkan apakah fasilitator dosen atau fasilitator daerah, karena pada kesempatan ini juga hadir kawan-kawan fasilitator lokal di program STEP. Kawan-kawan Tanoto Foundation, dimanapun Anda berada, dan beberapa kawan yang tidak saya ketahui, tetapi diundang oleh tim dari Tanoto Foundation. Pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, Bapak Ibu sekalian yang merayakannya, mohon maaf lahir dan batin. Acara pada hari ini adalah acara pemanasan. Mungkin ada di antara kita yang tidak berzumriah pada saat Lebaran kemarin, dan ini adalah acara pemanasan yang bertepatan juga dengan acara memperingati hari buku nasional, yang banyak kita yang tidak tahu kapan itu tanggalnya. Dan pada kesempatan ini kami dari Tanoto Foundation Jambi ingin merayakan acara tersebut gitu ya. Selain itu Bapak Ibu sekalian, kami melihat bahwa buku yang dikarang oleh Tara Westover, Educated atau Terdidik, ini syarat dengan makna. Yang dari sisi kacamata kami di Jambi, bahwa buku ini sangat-sangat baik. Bagus untuk menggugah kita semua, Bapak Ibu, aktor utama yang ada di lapangan. Dan seiring dengan masa disruption, wah, saya pagi tadi di-share oleh Bu Ari, dan itu sangat baik ya. Kemungkinan ke depan itu akan banyak perubahan. Sektor pendidikan juga akan sangat terpengaruh. Peran orang tua di rumah itu sangat penting. Nanti pada kesempatan ini, narasumber juga akan mengulasnya, mengulas buku tersebut dan hubungannya dengan program Tanoto Foundation yang telah dirancang dan akan segera sudah diluncurkan ya, sudah disosialisasikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya tidak banyak mengambil waktu acara yang bagus ini. Sekali lagi, selamat menikmati. Kembali saya sampaikan bahwa acara ini bersifat partisipatif, siapa yang tertarik boleh ikut, tidak ada paksaan, dan partisipasi aktif Bapak Ibu dalam tanya jawab, diskusi nanti itu akan jauh lebih baik. Demikian, wabillahi taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Medi. Mari kita berikan tepuk tangan atas sambutan yang luar biasa melalui tombol reaction di Zoom Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke acara inti kita, yaitu bedah buku oleh Pak Adi Sinaga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Mary. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin saya buka masker. Ya. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama izinkan saya menyampaikan untuk sahabat-sahabat Bapak Ibu yang merayakan Idul Fitri, selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yang saya hormati Bu Ari Widowati, Program Direktur Basic Education Tanoto Foundation, yang hadir dalam kegiatan hari ini bincang buku atau bedah buku, buku yang menarik educated. Dan yang saya hormati Pak Medi Yuspa, Provincial Coordinator Tanoto Foundation Jambi, yang menjadi salah satu yang memberikan saya buku ini ya dari staff Tanoto Foundation. Terima kasih Pak Medi dan Bapak Ibu yang lain yang kami hormati dan banggakan, dan rekan-rekan dari Tanoto Foundation dimanapun berada. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu kita akan masuk pada bedah buku yang berjudul Educated karya Tara Westover. Dan Bapak Ibu, saya berkesempatan menyampaikan ulasan mengenai buku ini, tetapi mungkin Bapak Ibu nanti yang sudah membaca buku ini, kita bisa berdiskusi bersama tentang apa saja makna dan inspirasi yang kita bisa dapatkan dari buku ini. Dan mudah-mudahan bagi yang tertarik nanti dengan buku ini, bisa membeli ya buku ini gitu, untuk memiliki buku ini, untuk mengetahui lebih jauh. Ya, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan ulasan, dan dalam menyampaikan ulasan ini saya akan ada catatan dari materi yang saya siapkan untuk membantu kita bersama memahami nanti isi dari buku ini. Saya izin share screen Bapak Ibu. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan berbincang tentang satu buku berjudul Educated yang diterjemahkan Terdidik ya, karya Tara Westover. Dan buku ini memang sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Bapak Ibu, sebelum saya masuk kepada isi buku ini, saya akan menyampaikan kepada kita sebagai informasi saja untuk kita semua, seperti yang disampaikan Pak Medi tadi, bahwasanya Bapak Ibu, kita setidaknya mengenal ada 3 perayaan hari buku ya Bapak Ibu ya. Ada Hari Buku Anak Sedunia, International Children Book Day, itu dirayakan setiap atau diperingati setiap 2 April. Ini ditetapkan oleh organisasi International Board of Books for Young People pada 1966. Untuk mengenang Hans Christian Andersen, penulis buku cerita anak yang lahir di Denmark pada 2 April 1805. Kemudian kita mengenal juga Hari Buku Sedunia, World Book Day, tanggal 23 April dan sudah kita lewati kemarin. Ditetapkan oleh UNESCO pada 1995 sebagai penghormatan pada tokoh-tokoh penulis terkenal dunia yang wafat pada tanggal 23 April. Salah satu tokoh tersebut adalah William Shakespeare, Bapak Ibu. Dan berikutnya kita merayakan Hari Buku Nasional tanggal 17 Mei bertepatan hari ini. Hari Buku Nasional ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Bapak Abdul Malik Fajar sejak 2002 seturut dengan tanggal diresmikannya Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980. Jadi Hari Buku Nasional bertepatan juga dengan hari ini, hari lahirnya Perpustakaan Nasional. Saya ucapkan selamat Hari Buku Nasional buat kita semua, Bapak Ibu. Satu buku, 1000 harapan. Ya.
Baik, Bapak Ibu, kenapa buku ini kita perbincangkan? Saya mengambil sedikit poin-poin untuk kita menjadi merefleksikan nanti apa sih buku ini dan kenapa perlu kita perbincangkan. Yang pertama, Bapak Ibu, buku ini telah menginspirasi banyak orang, terutama yang menaruh perhatian pada bidang pendidikan, termasuk Bill Gates, ya, sangat mengapresiasi dan bahkan menuliskan testimoninya di buku ini sebagai kisah yang luar biasa dan benar-benar menginspirasi, bahkan lebih bagus daripada yang Anda dengar. Jadi Bapak Ibu, akan lebih bagus sebenarnya Bapak Ibu membaca buku ini langsung daripada mendengarkannya, gitu ya. Kemudian buku ini menjadi buku terlaris menurut New York Times, ya, sebagai karya pertama dari Tara Westover dan sudah terjual sekitar 8 juta eksemplar hingga akhir 2020 dan sudah diterjemahkan ke dalam 45 bahasa sejak diterbitkan pada 2018. Dan yang ketiga, kenapa buku ini menjadi penting kita bicarakan? Bahwa buku ini sudah dibaca oleh Pak Satrio Tanujoyo, CEO Global Tanoto Foundation, dan atas kebaikan beliau, buku ini telah dibagikan kepada kita, baik itu staf Tanoto Foundation dan orang-orang yang bermitra dengan Tanoto Foundation, untuk kiranya bisa menjadi inspirasi dan mengambil makna dari kisah yang luar biasa dalam buku ini sebagai orang-orang terdidik. Ini yang melatar belakangi kenapa buku ini penting untuk kita bicarakan, Bapak Ibu. Sekilas identitas buku ini, Bapak Ibu, buku ini diterjemahkan dengan judul Terdidik, penulisnya Tara Westover, penerjemah Berkat Setio, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Dan dari penelusuran saya di website-nya Gramedia, bahwa buku ini baru diterbitkan tanggal 14 April 2021. Sementara kita yang menerima buku ini, sesungguhnya sudah menerima buku ini sebelum 14 April. Saya sendiri menerima buku ini dan saya catat tanggal menerimanya, Bapak Ibu, itu tanggal 12 April 2021. Artinya kita orang-orang yang bersyukur bahwa kita menerima buku ini sebelum Gramedia meluncurkan buku ini. Begitu, Bapak Ibu. Jumlah halamannya 516 halaman. Dan buku ini diterbitkan pertama kali dalam versi bahasa Inggris itu pada 18 Februari 2018 dengan penerbit Penguin Random House. Penulisnya Tara Westover dan nanti kita akan membahas profil penulis ini di akhir diri saya, Bapak Ibu. Untuk nanti bisa bertanya-tanya siapa sebenarnya Tara Westover ini. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya perlu diketahui bahwa buku ini sebuah memoir, ya, sebuah autobiografi dari kisah perjalanan hidup si penulis, ya, beserta orang-orang yang pernah terhubung dengan kehidupannya. Ditulis dengan sangat jujur, saya beri tanda petik jujur karena memang dia harus mengungkapkan bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya dan saudara-saudaranya. Dan terbuka yang menggambarkan ketaatan sekaligus perlawanan terhadap sebuah keyakinan dan sentuhan-sentuhan pendidikan menuju keyakinan baru. Karena buku ini ditulis dengan mengandalkan ingatan atas berbagai peristiwa dan kemungkinan didukung dengan catatan buku harian Tara Westover, maka ada kalanya beberapa potongan kisah dalam buku ini memerlukan klarifikasi kebenaran. Jadi Bapak Ibu, sejak Tara Westover menulis buku ini, yang didukung dengan oleh dosennya, Profesor David Rumincan, dia mengandalkan ingatan dan kebiasaan Tara menulis sehari-hari di buku catatan harian itu menjadi modal beliau. Ya, walaupun kemudian ada beberapa kenangan dari yang dituliskan perlu diklarifikasi kebenarannya, Bapak Ibu. Ya. Tara Westover memberikan nama samaran, ya, untuk beberapa tokoh dalam buku ini, demi menjaga dan menghargai privasi orang-orang dan keluarga yang dikisahkan dalam buku ini. Ya, Bapak Ibu, bahkan nama ayah, nama ibu dari Tara Westover dalam buku ini itu disamarkan untuk memberikan privasi. Kecuali beberapa saudara beliau itu tetap dengan nama asli. Apa yang menjadi kekuatan buku ini, Bapak Ibu? Saya mencatat ada beberapa poin, ya, yang menjadi kekuatan buku ini. Yang pertama, buku ini lahir dari penulis esai terbaik sebagaimana diakui oleh para profesor. Ya, profesor beliau di
University of Cambridge, ada Jonathan Steinberg dan David Runciman ya. Ini memberikan penilaian yang bagus sekali untuk setiap esai yang dituliskan oleh Tara. Meskipun Tara sejak mulai belajar itu hanya belajar dari Alkitab, dari Kitab Mormon sebagai dia penganut Mormon, dari khotbah-khotbahnya Joseph Smith dan Brigham Young sebagai pendiri Mormon, dengan esai pendek yang pernah dia tulis tentang iman dan pengorbanan yang belum pernah dibaca siapapun, tapi ketika dia menulis esai-esai yang diberikan tugas oleh dosennya, itu menjadi esai yang terbaik. Buku ini ditulis oleh seorang perempuan muda, Bapak Ibu ya, yang bergelar doktor di bidang sejarah, yang memperoleh gelar PhD pada usia 27 tahun, memperoleh gelar doktor di usia 27, sejak dia mulai masuk ke perguruan tinggi di usia 17 tahun. Tanpa pernah sebelumnya mengenyam pendidikan formal maupun non-formal, kecuali sekolah di rumah, homeschooling, pendidikan informal, Bapak Ibu. Jadi ini pencapaian yang luar biasa. Di usia 17 tahun dia mulai masuk perguruan tinggi, lalu 10 tahun kemudian beliau sudah bisa mendapat gelar PhD. Ini capaian yang luar biasa Bapak Ibu dari Tara Westover. Dan buku ini masuk jajaran 10 buku terbaik sejak 2018 dan telah mendapatkan berbagai nominasi dan penghargaan. Kemudian kekuatan buku ini juga mampu membangun spirit dan keyakinan baru Bapak Ibu bagi orang-orang untuk tidak mengalah pada keadaan. Meskipun Tara awalnya terkungkung pada kehidupan naib, ya, di mana ayahnya seorang fundamentalis religius sangat radikal, ya, yang mengatakan bahwa perempuan itu harus di rumah, ya. Tapi Tara berhasil keluar dari situasi itu untuk mencapai cita-citanya. Kemudian memberi paradigma bahwa homeschooling dapat membantu anak belajar dengan kesenangannya, membangun minat dan ketertarikan individu yang ingin dipelajari dengan serius dan mendalam. Dan hebatnya buku ini ditulis dengan kesaksian dan diksi-diksi yang menarik, terbit 4 tahun setelah Tara Westover meraih gelar PhD-nya. Jadi Bapak Ibu, 2014 Tara Westover menyelesaikan studi doktoralnya, mendapat gelar PhD, lalu 2018 buku ini terbit. 2 tahun setelah Tara Westover mendapat gelar PhD, baru dia mulai menulis buku ini. Jadi buku ini mulai ditulis oleh Tara Westover pada tahun 2016. Dan itu atas dorongan dari Profesor David Runciman, Bapak Ibu. Apa yang menjadi kelemahan buku ini nanti akan kita bahas di akhir, Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke isi dari buku ini, Bapak Ibu. Ya, buku ini bisa dibilang cukup lumayan tebal ya, dengan 516 halaman. Terdiri dari 40 bab dengan 3 bagian. Saya mencoba membagi dalam beberapa bagian dengan judul-judul kecil. Di bagian ke-1 ada 16 bab ya. Di sini ketaatan yang radikal lebih pada untuk menampilkan ayahnya Tara dan juga bagaimana kehidupan keluarga mereka. Kemudian di bagian 2 ini di mana Tara sudah mulai masuk ke perguruan tinggi, ada dunia yang berbeda yang dialami, ada paradigma baru dan ada dorongan keyakinan yang baru dari Tara setelah beliau turun dari tempat terpencil ya di kaki bukit tempat dia tinggal di sebuah pegunungan. Jadi ada dunia yang berbeda yang dialami. Lalu di bagian ketiga ada 11 bab. Di sini ada perlawanan, kehilangan dan dunia baru di mana Bapak Ibu di bagian ketiga ini nanti akan diceritakan Tara itu akhirnya meninggalkan keluarganya, berpisah dengan keluarganya karena sesuatu hal nanti kita akan ulas, lalu menjadi era baru bagi kehidupan Tara. Saya membagi beberapa jalur kecil untuk ulasan buku ini dan saya akan mulai Bapak Ibu dengan cerita tentang hegemoni sang ayah. Ya, Bapak Ibu, salah satu ya kutipan yang saya ambil dari apa yang disampaikan oleh ayah Tara Westover ini, dia mengatakan bahwa sekolah negeri hanyalah sebuah taktik pemerintah untuk membuat anak-anak menjauh dari ajaran Tuhan. Jika aku menyekolahkan anak-anakku di kaki bukit sana, sama saja seperti aku menyerahkan mereka ke tangan iblis. Sangat ekstrim, Bapak Ibu. Ya. Ini pemikiran ayah Tara Westover yang sangat ekstrim. Ya. Nama ayahnya di sini disebutkan Jenny, nama samaran. Dia lahir dan besar di kaki bukit Buckfix, Idaho, salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Beliau lulus SMA, ya, fundamentalis religius, penganut Mormon. Fokus pada persiapan hari kemurkaan Tuhan atau akhir zaman,
dan beliau sempat meyakini bahwa kiamat akan terjadi pada 1 Januari 2000 atau Yituki ya, year to kilo ya Bapak Ibu, bahwasanya sempat ada pemahaman bahwa kiamat akan terjadi sejak angka 1999 berubah jadi angka 00. Itu ada pemahaman akan terjadinya kiamat di mana semua listrik, komputer mati ya. Nah, jadi dikenal dengan year to kilo Bapak Ibu. Ayah Setara ini memiliki lahan di sekitar perumahannya, di tempat tinggal mereka ya, yang digunakan untuk barang-barang rongsokan dan itu menjadi wilayah kerjanya. Ayah Tara bekerja di barang rongsokan dan dibantu oleh anak-anaknya. Ayah Tara ini anti pemerintah Bapak Ibu, anti sekolah, anti dokter, jadi beliau menyebut semua sebagai persekongkolan iblis yang melawan kuasa Tuhan, teori konspirasi, ya, Illuminati, jadi beliau sangat tidak percaya sebenarnya dengan perguruan tinggi dan pemerintah karena menganggap itu semua adalah teori konspirasi, konspirasi persekongkolan iblis untuk melawan Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Ayah Tara ini sangat ceroboh, jadi dia tidak memiliki standar keselamatan kerja, maka beberapa kali anak menantunya yang ikut bekerja dengan dia ini, termasuk beliau sendiri ini mengalami kecelakaan saat bekerja. Dan dia penguasa keluarga, tidak ada yang boleh menentangnya. Lalu kemudian beliau diduga memiliki gangguan bipolar Bapak Ibu ya, paranoid, atau bisa dibilang kalau lebih ekstrimnya mendekati skizofrenia ya. Ada sedikit gangguan kejiwaan. Tapi beliau menjadi guru yang praktis bagi anak-anaknya, karena beliau langsung mengajak anak-anaknya di lahan barang rongsokan itu untuk sama-sama ya belajar di sana. Oke, bagaimana dengan Ibu Tara, Bapak Ibu? Ibu Tara ini sebenarnya seorang yang terhormat. Beliau sebenarnya dari keluarga pendidik yang baik ya. Nama beliau Faye di sini, nama samaran. Dia sebenarnya tinggal di salah satu pusat kota Idaho, tetapi dia sangat mencintai dan sangat menghormati suaminya. Ya. Sejak kecil terlatih memperhatikan penampilan, ya, ayahnya seorang pensiunan tukang pos, ibunya seorang penjahit, jadi Faye ini selalu berpakaian rapi dan indah, terbiasa dengan budaya hidup bersih dan sehat, berbeda sekali dengan suaminya, Jenny. Tetapi kemudian Faye ini berubah setelah menikah dengan Jenny sebagai istri yang taat pada suami. Dia mengatakan seorang istri tidak akan pergi ke tempat di mana suaminya tidak diterima. Aku tidak akan menjadi bagian dalam penghinaan yang terang-terang ini. Ini disampaikan oleh Faye ketika Tara ingin bertemu dengan ibunya di satu tempat di mana Tara hanya ingin bertemu dengan ibunya saja, tetapi ibunya menolak untuk bertemu dengan Tara kalau tidak ikut dengan suaminya atau ayahnya Tara. Beliau memiliki keterampilan dalam obat-obatan herbal, jadi beliau juga menjadi tenaga medis ya untuk keluarganya. Jadi setiap ada yang terluka di keluarga mereka, beliau akan meracik obat-obatan dan kemudian memberikan kesembuhan. Dan ini sangat diapresiasi, sangat diagungkan oleh suaminya. Istrinya bisa memiliki pengetahuan dan kehebatan seperti ini atas anugerah Tuhan. Beliau menjadi bidan kampung, belajar dari temannya, dan kemudian mengorbankan diri untuk suami, menjaga marwah suami dan nama baik keluarga. Tetapi beliau sangat peduli pada kemajuan anak-anaknya untuk berkembang menjadi lebih baik. Bapak Ibu, meskipun Faye ini sangat menghormati suaminya, tetapi dia salah satu juga yang mendorong Tara untuk segera keluar dari rumahnya untuk masuk ke perguruan tinggi untuk bisa melanjutkan sekolah, meskipun dia harus menyampaikannya dengan hati-hati, tidak diketahui oleh suaminya. Dan Faye inilah menjadi guru akademik bagi anak-anaknya, Bapak Ibu. Jadi dalam kegiatan belajar di rumah atau homeschooling, sekolah di rumah, ini Faye menjadi guru bagi anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu, ini menjadi bagian yang sangat inti dari buku ini, bahwasanya Tara dan saudara-saudaranya ini ya mendapatkan ilmu pengetahuan dari kegiatan sekolah di rumah, homeschooling, dan hikmah ketekunan dari mereka. Bapak Ibu,
sebenarnya 3 dari 7 bersaudara. Jadi Tara ini ada 7 bersaudara. Ada kakak tertuanya Tony, kakak kedua laki-lakinya Sean, kakak ketiganya Tyler, diikuti dengan Luke, Audrey, Richard, dan Tara sendiri. Sebenarnya tiga kakak tertuanya Tara ini awalnya bersekolah, Bapak Ibu, di sekolah negeri. Tetapi kemudian oleh ayahnya ditarik setelah Tony duduk di bangku SMA dan Tyler ada di kelas 8, itu ditarik keluar oleh ayahnya untuk homeschooling. Dan akhirnya bersama 4 saudara lainnya, ini Luke, Audrey, Richard, dan Tara akhirnya mengikuti pembelajaran atau sekolah di rumah. Tetapi dari 7 bersaudara ini, Bapak Ibu, 3 dari 4 bersaudara memiliki keistimewaan. Tyler, Richard, dan Tara ini sangat senang membaca, sangat tekun membaca. Dan dari mereka rajin membaca inilah kemudian mereka berhasil masuk ke perguruan tinggi dan bisa menempuh perkuliahannya dengan baik sehingga mendapat gelar, bahkan Tara mendapat gelar PhD. Namun di salah satu keluarga ini ada kakak laki-laki Tara, kakak laki-laki keempat, ini Luke, memang ada sedikit gangguan kesulitan belajar, jadi dia memiliki ketidakmampuan belajar yang parah, ya. Dan untuk membaca saja beliau harus betul-betul bisa, sampai usia 12 tahun beliau baru bisa membaca, dan kemudian di saat beliau usia 12 tahun mulai belajar matematika, tetapi kemudian akhirnya ibunya pasrah, ya, tidak bisa mengajar Luke dengan matematika. Tetapi Luke ini sangat piawai kalau mengurus peternakannya, peternakan, dan dia sangat terbiasa dengan hidup di pegunungan. Jadi karena sedikit tanda petik kekecewaannya Ibu Tara, ya, dia mengatakan begini, yang penting adalah kalian bisa membaca. Yang lainnya omong kosong, hanya pun cuci nota. Ini sebenarnya disampaikan beliau atas kondisi Luke, ya, yang memang sulit sekali untuk belajar, begitu. Tetapi bersyukur Luke ini akhirnya bisa membaca walaupun belum sempurna, Bapak Ibu. Ya, homeschooling menjadi kebanggaan, Bapak Ibu, dari ayahnya Tara. Ini juga sebagai bentuk sikapnya yang anti pemerintah. Jadi ketika Tara ini masuk ke perguruan tinggi dan bisa diterima di Brigham Young University melalui tes ACT, American College Testing, ya, ayahnya Tara ini mengatakan bahwa homeschool kita sebaik pendidikan umum, begitu. Ya, dia sangat ada sedikit kesombongan dalam dirinya, ya, bahwasanya mengatakan, ya, ternyata dengan homeschool anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik dan mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, ini memang karena Ibu Tara juga memiliki kemampuan mengajar anak-anaknya, Bapak Ibu, ya, dan belajar atau sekolah di rumah, ibu-ibunya sangat telaten. Dia punya satu perpustakaan di ruang bawah tanah mereka, buku-buku yang tersedia, baik sains, ya, matematika, dia bagikan kepada anak-anaknya. Dan kemudian anak-anaknya ini belajar sendiri-sendiri di kamar masing-masing, ya, itu homeschooling yang terjadi di keluarga mereka. Lalu nanti kemudian akan ditingkatkan lagi pengetahuan mereka. Jadi sungguh luar biasa, Bapak Ibu, peran dari ibunya Tara ini dalam mendidik anak-anaknya untuk kegiatan homeschooling ini, ya, sehingga Tara bisa sampai mendapatkan gelar PhD-nya. Tapi ini juga karena ketekunan, ya, Bapak Ibu, ya. Artinya Tara, Tyler, dan Richard itu memang selain membaca, belajar dengan tekun, mereka juga berani keluar dari rumah untuk mengikuti tes-tes ujian yang ada. Oke, Bapak Ibu, dalam cerita buku ini juga disampaikan tentang beberapa petaka-petaka ajaib, saya sebut, ya. Ada beberapa kecelakaan yang terjadi yang nyaris membunuh salah satu atau salah seorang dari keluarga mereka, ya, seperti kecelakaan mobil mereka, mobil station wagon mereka ketika mereka melakukan perjalanan dari Arizona, ya, tempat mereka biasa berlibur kalau musim dingin. Mereka itu biasanya tidak tinggal di Bucks Peak, tapi mereka ke Arizona. Di sana juga nenek dan kakek Tara dari ayahnya itu juga selalu kalau di musim dingin itu pindah ke Arizona, tetapi kemudian tiba-tiba saja dengan
ayahnya ini pada saat itu sudah senja, memaksa untuk pulang, Bapak Ibu. Lalu terjadi kecelakaan. Ada dua kali kecelakaan yang terjadi, ya. Tetapi akhirnya mereka ini bisa sembuh, walaupun kecelakaan pertama ibunya sampai mengalami cedera otak, sempat amnesia, ya, tidak mengenal siapa nama anaknya, ya, tidak mengenal anak-anaknya, menyebut nama anaknya dengan salah, ya, menyebut Tara dengan Audrey atau menyebut Audrey dengan Tara, dengan Son, begitu Bapak Ibu. Dan kemudian di kecelakaan kedua itu lehernya Tara sampai beku, tidak bisa diputar, ya, tapi mereka bisa sembuh dengan apa, obat-obatan herbal yang dibuat ibunya. Begitu juga dengan kecelakaan di tempat kerja, Luke mengalami kaki terbakar, Son jatuh dari ketinggian, dan Tara pernah terjepit dan kakinya terluka. Bahkan ayah Tara sendiri pernah mengalami kebakaran di tubuhnya hampir 65%, ya, itu kulitnya habis, ya. Tetapi ini menjadi petaka, menjadi berkat juga Bapak Ibu. Jadi ketika ayahnya Tara terbakar tubuhnya, ibunya meracik obat-obatan dengan minyak artisi namanya, ya. Kemudian dengan ini ternyata berhasil dan ini menjadi sumber bisnis bagi keluarga mereka dan mempekerjakan banyak orang di rumahnya. Akhirnya rumahnya menjadi luas. Dengan bisnis ini mereka memiliki penghasilan yang luar biasa karena mereka salah satu menjadi sumber, ya, untuk ramuan ini di Idaho, ya. Jadi kecelakaan yang dialami oleh ayah Tara dengan tubuhnya yang terbakar, kulitnya habis, ibunya berhasil menyembuhkan, ini ya dianggap sebagai satu karunia Tuhan, ya. Ya memang kepercayaannya ayah Tara, sakit dan sembuh itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau ada rasa sakit yang diderita itu ya datangnya dari Tuhan dan nanti akan disembuhkan oleh Tuhan juga, begitu. Dan dalam proses ini di bagian satu, Bapak Ibu, di akhir bagian satu, akhirnya Tara menemukan satu kehidupan baru ketika dia berhasil masuk ke Brigham Young University, ya Bapak Ibu. Dan ini menjadi lorong kehidupan baru. Dan yang membantu Tara, yang menginspirasi Tara untuk masuk ke perguruan tinggi itu adalah kakaknya Tyler. Karena kakaknya Tyler sendiri sudah lebih dulu, ya, masuk ke perguruan tinggi, ke Brigham Young University. Ini salah satu perguruan tinggi yang ada di Idaho dan didirikan oleh para pendiri Mormon dan mayoritas mahasiswanya di sana itu adalah penganut-penganut Mormon. Tetapi penganut Mormon ini, Bapak Ibu, berbeda sekali dengan ayahnya Tara. Kalau ayah Tara memang radikal, penganut Mormon tidak semua radikal, ya. Nah, kalau ayah Tara memang agak sedikit unik gitu. Ya, Tyler yang memicu Tara untuk bisa keluar dari rumahnya, untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, dia selalu bertanya, pernahkah kau berpikir untuk pergi? Begitu. Walaupun Tara selalu dilema, Bapak Ibu. Karena Tara ini sangat menghormati juga ayahnya, jadi ada kegalauan. Sejak usia 7 tahun, sebenarnya Tara ini sudah diminta sekolah oleh neneknya. Bahkan nenek dari ayahnya Tara. Ada cara pandang yang berbeda. Nenek dari ayahnya Tara atau kakek dari ayah Tara itu sudah berpikiran maju. Ayah Tara sendiri tadi masih terlalu radikal, ya. Usia 7 tahun sebenarnya Tara sudah diminta oleh neneknya untuk bisa sekolah, tetapi Tara masih takut dan masih menghormati ayahnya. Sampai akhirnya kemudian di usianya yang ke-16 tahun, memasuki 17 tahun, barulah dia mulai memberanikan diri untuk keluar, mengikuti tes, walaupun dia ragu awalnya ikut tes ini berhasil atau tidak, tetapi Tara bisa melewatinya. Dia membeli buku, belajar sendiri, ya, bahkan belajar tentang internet, email itu dari tempat kerjanya, ya, dia di mana dia kerja itu langsung dia diajar juga oleh sama pemilik tokonya bagaimana cara membuka internet, membuka email, itu dipelajari oleh Tara secara otodidak dan itu membuat Tara menjadi berhasil, Bapak Ibu. Ya, di bagian kedua dari buku ini tentu ada paradigma baru yang ditemukan oleh Tara sejak dia memulai perkuliahan, khususnya di bidang sejarah. Ada satu hal yang sebenarnya tidak disengaja oleh Tara ketika dia bertanya satu kata yang menurut dia belum pernah dia dengar dan dia belum mengerti, yaitu kata Holocaust, ya. Mungkin kita paham tentang kejadian ini, Holocaust.
yang dianggap oleh dosennya Dr. Kerry ini sebagai lelucon dan teman-temannya diam semua pada saat di ruang kuliah dia menunjuk kata ini apa gitu. Ini semua terdiam Bapak Ibu. Tetapi mungkin orang merasa Tara bertanda, mungkin Tara sudah tahu tapi hanya untuk meyakinkan saja. Tetapi sebenarnya Tara tidak tahu tentang kata ini. Lalu dengan kata inilah kemudian dia mencari informasi Bapak Ibu, masuk ke lab komputer ya, mencari tahu tentang Holocaust ini, apa yang terjadi dengan Holocaust ini, dan kemudian tanpa sengaja dia menemukan juga di sini tentang kisah yang selalu diceritakan oleh ayahnya, Ruby Ridge ya, dengan tokoh Randy Weaver, yang selalu diceritakan ayahnya bahwasanya Randy Weaver telah ditembak oleh FBI karena anti pemerintah. Kita harus selalu menyiapkan makanan, mengumpulkan sumber-sumber makanan, kalau nanti suatu saat pemerintah atau FBI menyerang kita, kita sudah siap dengan makanan, sudah siap dengan senjata di ruang bawah tanah yang mereka siapkan. Tetapi ternyata cerita-cerita ayah Tara ini kemudian diketahui oleh Tara ternyata cerita yang berbohong ya. Cerita sebuah kebohongan gitu. Ya, dan Tara ini Bapak Ibu sangat mengagumi dirinya bahwa dia selalu belajar ya, memiliki keterampilan yang dia mengatakan keterampilan yang mempelajari adalah yang terpenting. Kesabaran untuk membaca hal-hal yang belum bisa kupahami, ya. Jadi setiap hal-hal yang masih belum dipahami itu digali terus oleh Tara, dicari tahu terus oleh Tara sampai dia betul-betul paham. Dan ini menjadikan dia menjadi mahasiswa yang sangat unik dan sangat luar biasa, Bapak Ibu, sangat brilian. Dan disinilah dia mulai tertarik dengan sejarah, tetapi sebenarnya ketertarikannya lebih kepada sejarawan, Bapak Ibu. Ada dorongan keyakinan, Bapak Ibu, di sini saya menyampaikan sebenarnya Tara awalnya beberapa kali ditawarkan untuk mendapatkan bantuan pemerintah atau bantuan beasiswa dari pihak manapun, tetapi Tara karena masih terpengaruh ya, terkontaminasi oleh pikiran dari ayahnya bahwa semua yang dari pemerintah, dari siapapun, dari pihak swasta itu dianggap adalah konspirasi ya, persekongkolan iblis begitu, Pak Ibu. Nah, tetapi kemudian dosen-dosen Tara, Dr. Kerry, ya, Profesor Jonathan Steinberg ini mempengaruhi Tara, memberikan keyakinan baru bagi Tara, dan dia berhasil menuntaskan studinya di Brigham Young University dan juga di University of Cambridge, ya. Bahkan dia mengelar MPhil dan PhD dan pernah mendapatkan beasiswa visiting fellowship ke Harvard, Bapak Ibu. Ini luar biasa, anak yang tadinya hanya belajar di rumah, ya, kemudian bisa sampai ke perguruan tinggi yang terkenal, Bapak Ibu. Dan mendapatkan beasiswa dari beasiswa Gates, ya, Cambridge Gates Scholarship, begitu, Bapak Ibu. Oke, di akhir buku ini di bagian ketiga, Bapak Ibu, memang di sini ada cerita tentang bagaimana Tara meninggalkan keluarganya. Jadi saat Tara mendapatkan beasiswa visiting fellowship di Harvard, ayah dan ibu Tara mengunjunginya. Ini kunjungan yang luar biasa. Tetapi memang karena masih dalam benua Amerika, dalam satu bagian negara Amerika, maka ayahnya bisa berkunjung. Kalau ke Cambridge, ayahnya tidak bisa berkunjung. Karena melewati antar benua, antar pulau itu, bahkan menurut ayah Tara ini, itu sudah ada Illuminati di situ. Ya. Kunjungan ayah Tara dan ibunya sebenarnya untuk memberikan tanda petik kesembuhan pada Tara, yang mereka anggap Tara sudah dipengaruhi oleh setan. Sebenarnya Tara tidak dipengaruhi oleh setan, Bapak Ibu, tapi pandangan ayahnya menyatakan bahwa Tara telah dipengaruhi oleh setan karena menceritakan tentang kisah kekerasan yang dialami oleh dirinya dan kakaknya. Ya, dari kakaknya Son, itu Tara dan Audrey selalu mendapatkan kekerasan fisik dan psikis ya, yang mempengaruhi mereka. Tetapi ketika ini diceritakan oleh Tara kepada ayah dan ibunya, mereka tidak percaya. Mereka tidak pernah melihat. Tidak ada bukti, kata ayah Tara. Padahal sebenarnya Tara punya catatan buku harian, tapi dia tidak menunjukkan catatan buku harian itu. Di sini kemudian ayah Tara menganggap Tara ini dipengaruhi oleh setan, lalu ayah Tara datang ke Harvard itu untuk menyembuhkannya, tetapi Tara menolak
ya, menolak, dan akhirnya ayahnya kecewa, dan dari situlah memulai ada konflik di antara mereka. Jadi ada perpisahan antara keluarganya dengan Tara, ya. Tetapi kakak-kakak lelaki tertua Tara, ada Tony, Tyler, dan Richard, itu meyakini Tara benar dan selalu mendukung mereka, ya. Dan untuk ketiga nama ini tidak disebutkan sebagai nama samaran Bapak Ibu dalam buku ini, gitu. Oke, kemudian Tara memasuki era baru dalam kehidupannya, ya. Dia memiliki sebuah kenyataan baru bahwa dia telah kehilangan kakaknya Audrey, dan itu berarti dia telah kehilangan keluarganya. Ini disampaikan oleh Tara di bukunya dalam halaman 440, ya, bahwa kehilangan kakaknya menjadi kehilangan keluarga. Tara akhirnya berpisah dengan ayah ibunya, lalu kemudian Tara menjalani kehidupan baru di London, ya, meskipun dengan tetap terhubung pada situasi pembunuhan di kaki bukit Buckspeak, Idaho, tempat yang telah melahirkan dan memberi banyak pelajaran hidup bagi Tara, ya. Jadi sebenarnya Tara selalu merindukan tempat tinggalnya, selalu memandang pegunungan Idaho dengan siluet kalau cerita neneknya itu sang putri Indian ada di sana, gitu. Jadi Tara selalu merindukan itu. Oke, Bapak Ibu, saya hanya mencatat satu hal tentang kelemahan buku ini. Menurut saya, ya, Bapak Ibu bisa punya pandangan yang lain kalau sudah membaca buku ini. Di buku ini memang ada satu cerita tentang sound yang sangat mendominasi. Menurut saya ini terlalu mendominasi di buku ini, kekerasan-kekerasan dan kekejaman yang dilakukan sound, baik terhadap adiknya, Audrey, Tara, dan juga teman-teman wanitanya yang pernah dekat dengan dia, dan juga dengan orang-orang lain, karena memang sound ini dikenal dengan tanda petik preman, ya, sangat keras, pernah dipenjara karena satu keributan begitu. Ini sangat mendominasi cerita ini, dan saya pikir ini satu kelemahan menurut pandangan saya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa poin yang saya angkat dari buku ini yang menurut saya memberi makna. Yang pertama, Bapak Ibu, secara tidak langsung Tara Westover telah memberi kita perspektif, ya, dalam praktik hidupnya, seperti ajaran para filsuf Stoa, Bapak Ibu. Ketika ayahnya mengatakan bahwa dia berada di bawah pengaruh setan, tetapi kemudian dia menentang dan berjuang keluar dari tekanan itu, ya, dan berhasil, dan dia menuntaskan disertasinya. Saat itu masa-masa dia sedang menuntaskan disertasinya juga, tapi dia berhasil, ya. Filsuf Stoa ini kan dikenal dengan bahwa kita harus mengendalikan siapa diri kita. Kita adalah siapa yang kita pikirkan, ya. Kendalikan dirimu sesuai dengan perspektif dan pikiranmu. Di luar itu, di luar kendalimu, jangan menjadi gangguan, gitu. Jadi pikirkan siapa dirimu, gitu. Kemudian di sini juga ada satu bab tentang Pygmalion, walaupun tidak menceritakan tentang Pygmalion sendiri, tapi ada makna di sini, Bapak Ibu, yang positif. Kalau kita telusuri, Pygmalion ini adalah mitologi dalam Yunani, yaitu seorang pemahat yang selalu berpikir positif, ya, dalam keadaan apapun dan dengan siapapun. Bahkan kalau ada anak-anak mencuri buah mangga di depan rumahnya, dia menganggap itu, ya, positif, mungkin dia, mereka butuh makan, begitu, ya. Kalau ada yang kurang-kurang, dia pokoknya Pygmalion ini orang yang berpikir positif, sampai kemudian dia memahat sebuah patung wanita yang hampir sempurna, cantik, ya, dan kemudian dia meminta dewa untuk kemudian ini menjadi pasangan hidupnya. Ini kisah mitos, Bapak Ibu, ya, tidak nyata, ya. Tetapi ini menggambarkan bahwa Tara selalu dibangun pikirannya untuk selalu positif, karena Tara ini dianggap sebagai emas murni, Bapak Ibu. Jadi Tara ini selalu baik dilihat, apapun pakaian yang digunakannya, itu dia akan selalu terlihat baik, atau dimanapun dia akan ditempatkan, ya, dia akan tetap selalu menjadi emas murni, begitu, Bapak Ibu. Tara Westover selalu berangkat dari pemikiran yang sesuatu itu tidak berjalan dengan baik. Memang di sini ada sedikit agak unik, Bapak Ibu, bahwa Tara itu selalu memulai dengan sebuah kekhawatiran bahwa ini akan gagal, tidak akan berhasil. Seperti ketika dia akan menyampaikan esainya kepada Profesor Steinbeck, dia sudah siap ini untuk dikecam, diteriaki. Ini esai apa ini? Ini buruk. Tetapi ternyata dia mendapat pujian.
dan bagi Tara pujian adalah racun baginya. Ya, tetapi poinnya bukan pada pujian atau hinaan, tetapi kesiapan kita ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita selalu punya ekspektasi untuk sebuah hasil kerja kita itu mungkin perlu pujian gitu, tetapi Tara di sini tidak, dia sudah mempersiapkan diri kalau memang harus diteriaki, harus dikecam hasil karyanya ya, dia harus siap. Tetapi ternyata yang dia dapatkan pujian. Oke, kemudian pendalaman satu kata ini menjadi sangat penting Bapak Ibu ketika Tara baru mendengar dan membaca kata Holocaust ya. Di sini dia kemudian tertarik dengan sejarah, terutama sejarawannya ya. Dan ini menjadi pemicu bagi dia adalah siapa yang menulis sejarah, dan Tara adalah salah satu penulis sejarah. Esainya tentang perspektif agama terutama Mormon gitu, itu menjadi bagian yang sangat mempengaruhi Tara muncul sebagai salah satu doktor di bidang sejarah. Ketekunan untuk berhasil dilakukan Tara dengan perjuangan dan pengorbanan Bapak Ibu. Tara ini ya untuk bisa ikut tes ACT, untuk bisa lolos itu dia selalu membeli buku sendiri, mengejar yang ingin dia dapatkan. Oke, pendidikan yang baik yang diterima Tara berhasil mengantarkannya masuk perguruan tinggi ya, dan membuka peluang untuk dia mengembangkan kemampuan dan ya, Bapak Ibu, dalam kaitan makna buku ini dengan program Pintar, saya ada menemukan dua hal Bapak Ibu untuk program Pintar. Yang pertama, kita saat ini sedang memulai dengan program Parent Adjustment atau Parenting ya. Jadi Bapak Ibu, peran pendidikan di dalam keluarga itu menjadi sangat penting. Jadi orang tua menjadi aktor yang turut membantu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan belajar setiap anak. Tara Westover dan saudara-saudaranya telah membuktikan bahwa sekolah di rumah dan belajar mandiri telah mengantarkannya ke pendidikan yang berkualitas dan membuka banyak peluang. Dan saat ini program Pintar konsen dengan program Parent Engagement untuk mendukung peran orang tua lebih aktif dalam mendampingi anak belajar di rumah, terutama sejak kegiatan belajar dari rumah akibat pandemi COVID-19 Bapak Ibu. Jadi orang tua menjadi kunci ya untuk ikut juga terlibat dalam mendidik anaknya. Poin kedua yang saya tangkap dari makna buku ini adalah budaya baca Bapak Ibu ya. Dan kita punya program Pintar kemarin memberikan hibah buku. Jadi membaca menjadi kunci utama dalam membangun kemampuan berpikir anak. Tyler, Tara dan Richard telah membuktikannya dengan cinta buku. Mereka selalu menggunakan waktu kesempatan untuk membaca buku ya. Jadi budaya baca sangat penting untuk terus dikembangkan, terutama kita menyediakan akses terhadap buku yang lebih luas. Perpustakaan kita, perpustakaan sekolah kita, ya, perpustakaan mini di kelas, dan juga semoga ada perpustakaan-perpustakaan di lingkungan masyarakat, ya, di rumah, di keluarga. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi budaya baca ini harus terus ditumbuhkan, karena dengan membaca, ya, ada banyak harapan baru, dengan satu buku ada 1000 harapan. Itu Bapak Ibu, kaitan yang bisa diambil dalam buku ini untuk program Pintar. Dan di akhir dari ulasan saya ini, Bapak Ibu, kita akan mengenal siapa ini Tara Westover. Ya, Tara Westover lahir di Bugsby, Idaho, ya, pada tahun 1986. Walaupun di buku ini tidak disebutkan secara spesifik tanggal kelahirannya, karena memang dalam buku ini juga diceritakan ada versi-versi tanggal yang berbeda. Ibunya mengatakan tanggal 27, neneknya mengatakan tanggal 29. Yang pasti ingatan ibunya mengatakan Tara ini lahir di akhir bulan September. Maka kalau ditelusuri lagi di internet, mungkin kita akan menemukan bahwa Tara ini memang lahir 27 September. Itu mungkin menjadi yang dibuat di dalam akte kelahiran yang tertunda. Karena memang sejak Tara lahir, Tara ini bersama 4 saudaranya itu tidak langsung punya akte kelahiran, tetapi mereka punya akte kelahiran tertunda setelah usia mereka 9 tahun ya, dan ditetapkan tanggalnya tanggal 27. Dan hebatnya Bapak Ibu, Tara ini sudah bisa membaca sejak usia 4 tahun, dibantu oleh kakak laki-lakinya Tony. Kakak tertuanya Tony itu yang sudah ada di jenjang SMP SMA begitu Bapak Ibu. Di usia 4 tahun ini Tara sudah bisa membaca. Dan Tara juga memiliki kemampuan bernyanyi yang baik dan pernah tampil sebagai penyanyi utama dalam sandiwara ini tahun 99, diceritakan dalam kisah ini. Kemudian menerima gelar Bachelor of Degree dari Brigham Young University pada 2008. Ya.
kemudian mendapat gelar MPhil dan PhD pada 2009 dan 2014 di Universitas of Cambridge. Dan Tara menulis memoir ini, Bapak Ibu, di usianya 29 tahun pada 2016 atas dorongan Profesor David Buntiman dan terbit pertama kali pada Februari 2018. Jadi Profesor Buntiman lah yang mendorong Tara untuk menulis ini 2 tahun setelah dia mendapat gelar PhD-nya. Karena ada yang menarik dari kisah hidup Tara ya, terutama dengan pola pikir ayahnya, dengan homeschooling-nya, ini sesuatu yang menarik, kesaksian-kesaksian yang menarik yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang. Jadi ditulis sejak 2016, dalam 2 tahun kemudian terbit, lalu buku ini menjadi sangat terkenal, ya selalu masuk jajaran 10 terbaik, dan Tara sendiri dipilih oleh majalah Time sebagai salah satu dari 100 orang berpengaruh di tahun 2019. Baik, Bapak Ibu, demikian paparan yang bisa saya sampaikan tentang ulasan buku dari Educated ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi kita semua. Dan jika ada hal-hal yang belum jelas, mungkin bisa kita tanyakan dan kita di sini bisa berdiskusi bersama tentang buku ini. Terutama juga Bapak Ibu yang sudah membaca buku ini nanti boleh kita saling berbagi. Dan yang belum membaca mungkin boleh bertanya lebih jauh. Dan mudah-mudahan setelah mendengarkan tentang buku ini, tertarik untuk memiliki buku ini. Demikian Mbak Mary, saya sampaikan kembali ke Pak Mary. Baik Pak Adi, luar biasa sekali. Mari kita berikan acungan jempol kita atas paparan yang telah disampaikan oleh Pak Adi melalui fitur reaction. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, kami persilahkan kepada Ibu Ruliana Dewi dari Muaro Jambi untuk unmute dan menghidupkan video dan menyampaikan pertanyaan yang telah ditulis di kolom chat. Kepada Ibu Ruliana Dewi, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sedikit sih membaca sinopsis buku itu. Makanya kalau untuk diterapkan di kabupaten, hal positif apa tadi yang saya tanyakan? Misalnya, untuk saat ini masalah homeschooling itu memang sangat jarang terjadi di kabupaten. Tetapi yang kita ambil intisarinya bahwa dengan adanya pandemi ini, nah seolah-olah itu memang anak-anak zaman sekarang itu homeschooling. Karena kan mereka belajar dengan orang tuanya, kemudian juga ada panduan dari sekolah, dan mungkin itu hal positif dari buku Tara tadi, jika kita hubungkan dengan keadaan pandemi sekarang ini. Nah, kemudian tadi ada sedikit koreksi misalnya, dia kan ikut homeschooling. Artinya kan katanya tadi, orang tuanya tidak percaya dengan sekolah pemerintah. Nah, mungkin ini bisa jadi masukan bagi kita semua, kok sampai segitunya orang tua tidak percaya dengan pendidikan pemerintah. Artinya kita bisa bercermin dari sana. What's wrong? Gitu. Apa yang salah dari pendidikan pemerintah tersebut, begitu kan? Apakah kelemahan-kelemahan itu nanti akan kita jadikan cermin sebagai bukti bahwa kita harus lebih bisa bertindak lebih baik lagi, begitu. Kemudian seandainya dihubungkan dengan materi-materi pembelajaran, karena kan saya hanya melihat sedikit saja tadi sinopsisnya, saya baca sinopsisnya, itu untuk materi pelajaran apa saja? Apakah semua materi pembelajaran bisa, misalnya sejarah, bahasa Indonesia? Kebetulan kan saya dari SMP, jadi itu yang saya tanyakan begitu ya. Terima kasih, mohon maaf nih kalau ada kesalahan teknis. Kebetulan nih, apa dari tadi saya ikut Zoom, tadi Zoom juga dengan pusat, jadi baterai ini ngedrop, mungkin agak kurang jelas suaranya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
Ya, terima kasih Bu Ruliana Dewi. Selain itu saya ingin membacakan ulang pertanyaan dari Bu Ruliana Dewi yang telah ditulis di kolom chat. Assalamualaikum Pak Adi, nilai-nilai apa saja yang ada dalam buku ini? Apa hal yang spesial dalam buku ini sehingga terpilih menjadi salah satu buku untuk dibedah di hari yang istimewa ini? Demikian pertanyaannya. Silakan Pak Adi untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Mary. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya dari Bu Ruliani Dewi ya, dari Muaro Jambi. Ini pasda program Pintar Penggerak ya, Bu Ruliani ya. Ya, terima kasih Bu Ruliani. Saya jawab pertama tentang tadi ya, sebelum pertanyaan yang disampaikan Pak Miri tadi dari Bu Ruliani, homeschooling ya. Memang kita tentu tahu bahwa sebenarnya di Indonesia juga ada Persatuan Homeschooler Indonesia ya, orang-orang tua yang melakukan pendidikan di rumah, sekolah di rumah. Tetapi tentu berbeda dengan di Amerika ya, homeschooling yang dilakukan di sana memang sangat diakui dan ditentukan sendiri oleh negara-negara bagian yang ada di Amerika, dari 50 negara bagian ditentukan. Dan di Idaho sendiri, kalau Anda mengatakan Anda homeschooling, ya Anda bisa ikut ujian untuk tes masuk perguruan tinggi, itu salah satunya. Kalau di kita, mungkin kalau homeschooling, ya kita harus tetap ikut ujian dulu dengan lembaga lain, baik itu lembaga formal atau non-formal, misalnya seperti PKBM, Pak Ibu ya. Kalau di kita kan ada istilah pusat kegiatan belajar masyarakat. Jadi anak-anak yang belajar dari rumah itu tetap harus ikut paket A, paket B, paket C begitu ya, untuk ujian gitu, untuk dinyatakan mendapatkan pengakuan begitu. Kalau di Idaho sendiri sebagai situasi yang dialami oleh Tara sendiri, dan ini sangat masih baru ya Bapak Ibu ya, artinya sudah masuk di abad 21 dari kehidupan Tara sendiri, ini masih terjadi ya. Nah, homeschooling ini diakui dan dia bisa berhasil. Ya, belajar dengan orang tua. Ya, ini Bu Ruliani dan ini tadi yang saya sampaikan juga, program Pintar Bersyukur ini sudah memulai ya dengan pendekatan parent assessment, dan mudah-mudahan ini juga menjadi satu langkah yang baik untuk peran orang tua ya dalam mendampingi anak belajar di rumah walaupun tetap terhubung dengan sekolah. Jadi tetap terhubung dengan sekolah, guru tetap memberikan tugas-tugas ya, tetap memberikan materi. Tetapi nanti orang tua juga punya pemahaman bagaimana mendampingi anak belajar di rumah dengan berbagai keistimewaan ya, dengan berbagai kemampuan belajar yang dimiliki setiap anak. Ini nanti jadi salah satu hal yang akan kita juga mulai ini di bulan April kemarin kita sudah sosialisasi program ini. Mudah-mudahan di Mei ini kita sudah mulai jalan dengan orang-orang tua terpilih yang kita sebut sekarang ini menjadi duta orang tua sahabat anak belajar, duta OTSA. Ya, tidak percaya pada pemerintah ini memang sebenarnya lebih kepada pemikiran radikal ayahnya Tara, Bu Riani ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan komunitasnya atau penganut Mormonnya, tidak ada. Penganut-penganut Mormon yang lain itu ya cara berpikirnya moderat gitu, tidak ada seperti ayahnya Tara yang radikal gitu ya. Nah, ketika ayah Tara sendiri mengatakan pada jemaatnya Mormon bahwa akan terjadi kiamat di 2000 ya, 1 Januari 2000, year to kilo itu. Ya, yaitu kilo itu orang-orang tidak percaya. Sementara ayah Tara ini sudah mempersiapkan menumpuk persiapan makanan dan lain sebagainya untuk menghadapi, tapi tidak terjadi kan. Jadi di sini intinya hanya ada masalah di ayahnya Tara. Makanya itu kenapa kemudian dia dianggap ada gangguan kejiwaan ya, cara berpikir. Sementara dia sendiri hidup dari keluarga yang neneknya sendiri moderat. Neneknya sendiri itu ibu ayah Tara ini, ibunya Jene ini sendiri selalu mendorong anak-anaknya Jene ini untuk sekolah. Tidak, orang tuanya tidak berpandangan negatif, tidak anti, tidak skeptis terhadap pemerintah, tetapi ayah Tara ini agak unik. Dia cuman ibu Tara ini, yaitu ibu Tara ini posisinya menghormati suami gitu ya. Jadi mengikuti, tapi pelan-pelan di belakang suaminya dia tetap mendorong anak-anaknya. Jadi ini hanya satu dari cara berpikir seorang ya. Bisa saja itu terjadi karena mungkin tadi Bu dipengaruhi oleh fundamentalis agamanya yang terlalu ekstrim kita bilang ya. Bukan hanya radikal tapi ekstrim, di mana dia
pokoknya di luar dari ajaran Tuhan itu, di luar dari hubungan dengan Tuhan itu ya iblis gitu. Ada Illuminati, ada persekongkolan, ada teori konspirasi begitu. Begitu Bu Ruliani ya. Lalu materi pembelajaran apa yang bisa kita ya sebagai Bu Ruliani sebagai guru ya? Ya mungkin saya hanya tertarik begini, bahwasanya anak-anak ketika Tara mulai belajar tentang matematika, aljabar, trigonometri ya Bu Ruliani dalam cerita buku ini, dia itu memang berusaha mencari tahu jalan penyelesaiannya. Dia cari ke ibunya, ibunya tidak bisa, ayahnya sampai hasilnya bisa tapi langkah-langkahnya, tapi kemudian itu menjadi apa sesuatu yang ingin dia cari, dia gali dengan cara sendiri dan sampai akhirnya dia bisa berhasil. Begitu Bu Ruliani ya. Soal khusus dengan materi pembelajaran apa, mungkin ini lebih kepada dorongan anak untuk bisa betul-betul mencari sumber-sumber referensi Bu Ruliani ya, membaca ya. Jadi sesuatu yang tidak dipahami itu harus dicari terus. Jadi Tara ini kelebihannya di situ. Dia terus menggali. Dia pergi ke lab komputer, dia pergi ke perpustakaan, dia pergi ke toko buku. Jadi dia membaca. Itu keistimewaan Tara. Dia menggali. Seperti tadi saya katakan, kata yang sulit dia pahami, dia harus cari tahu sampai dia betul-betul paham makna kata itu dan kemudian dia tertarik dengan itu. Nah, bahkan tentang pemikiran Mormon sendiri dari yang dianut mereka ya, dari khotbah-khotbahnya Joseph Smith ya, Brigham Young sebagai pendiri Mormon, dia gali dan dia menulis esai sendiri tentang itu, tentang iman dan pengorbanan. Luar biasa. Jadi nilai-nilai apa saja ya yang bisa kita ambil ya. Saya pikir di sini nilai ketekunan juga Bu Ruliani ya. Jadi di nilai tidak mau mengalah dengan keadaan. Meskipun ayahnya mengungkung mereka dengan pola pikir yang memang di luar dari keluarga mereka adalah iblis gitu ya, di luar dari keluarga mereka itu jahat begitu. Tetapi mereka bisa keluar dari situ. Nilai dari mereka tetap mencari tahu dan nilai ketekunan ini mengantarkan mereka menjadi yang berhasil. Richard, Tyler dan Tara ini Bapak Ibu dan Bu Ruliani ini selalu menggunakan waktu untuk membaca bahkan sembunyi-sembunyi dari ayahnya. Karena ayahnya akan selalu mengajak mereka untuk kerja. Pagi-pagi itu sudah harus kerja sementara anaknya perlu belajar dulu sebentar gitu. Seperti Richard harus sembunyi di ruang bawah tanah untuk membaca. Jadi nilai-nilai ini yang saya pikir sangat membantu kita ya, begitu Bu Ruliani. Ya ini saya sudah diingatkan oleh Mbak Mir tentang waktu. Jadi buku ini sangat spesial Bu Ruliani sebagai buku terdidik. Memang ada makna yang kita bisa sebagai orang tua sendiri ya kita bisa melihat bagaimana anaknya ini Tara ini bisa berhasil ya dengan belajar sendiri, belajar di rumah. Ya, meskipun tetap ada bantuan, dukungan dari pihak-pihak lain, terutama dari membaca. Dan dari abangnya sendiri, Tyler sangat banyak membantu Tara ini untuk bisa berhasil. Tyler adalah inspirasi Tara. Jadi kakaknya Tara yang ketiganya adalah inspirasi Tara yang membuat dia menjadi bisa keluar dari situasi di rumahnya untuk bisa ke perguruan tinggi. Nah, jadi masa lalu Tara inilah yang menjadi pendidikan bagi dia. Jadi cerita-cerita masa lalu hidup Tara Bapak Ibu dalam buku ini ya, inilah yang menjadi pendidikan bagi dia. Bahwa begitu banyak pengalaman kekerasan, kecelakaan saat bekerja, ayahnya tidak peduli ketika dia bekerja dengan serampangan ya, ceroboh gitu ya dan lain sebagainya, meraci obat-obatan ya. Ini banyak pengalaman pendidikan yang secara tidak langsung kemudian disadari oleh Tara, inilah pendidikan. Begitu Bu Ruliani, semoga bisa menjawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Miri. Baik, terima kasih Bu Ruliani atas pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bu Widianti dari Cilacap. Saya bacakan langsung saja pertanyaannya. Cantik, muda, berprestasi, sukses dan sangat menginspirasi sekali, walaupun dengan berbagai cobaan kehidupan. Pertanyaannya, bagaimana sebagai pendidik kita bisa menangani siswa-siswa yang mungkin orang tuanya juga tidak peduli dengan pendidikan? Contohnya seperti ayahnya Tara. Demikian Pak Adi. Ya, ini pertanyaan yang sungguh luar biasa. Dari Bu Widiati, Cilacap tadi ya?
Ya. Oh ya, Bu Widiati sudah ada di layar ini ya. Oke. Wah, ini teman saya waktu TOT video nih, Bu Widiati. Ya, Bu ya. Kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Memang di sini menjadi tantangan ya, selalu menjadi tantangan Bu Widya ya. Kita setiap kami juga sendiri setiap berkunjung ke sekolah-sekolah mitra, ketika bertemu dengan kepala sekolah dan guru selalu menanyakan perkembangan-perkembangan anak, bagaimana belajarnya juga ya. Selalu ada 1-2 anak yang menjadi keluhan dari guru. Seperti kemarin misalnya ketika ya saat ini juga masih masa pandemi ya, ketika anak masih belajar dari rumah, kemudian ada anak yang tidak peduli, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru, bahkan orang tuanya sendiri tidak peduli. Ketika akhirnya kami tanya, apa yang tindakan yang dilakukan sekolah? Sekolah mengatakan memanggil orang tuanya, tetapi kemudian juga ada yang orang tuanya hadir, kemudian setelah itu saling bersepakat, tapi kemudian itu juga bisa tidak menyelesaikan masalah, begitu ya. Kemudian ada orang tuanya yang tidak hadir juga, begitu. Jadi agak sulit juga. Ini memang menjadi tantangan bersama ketika ada salah satu anak atau salah satu keluarga yang memang tanda petik belum melihat pendidikan ini sebagai sebuah kebutuhan. Sebenarnya Bu Widya, kalau di dalam kehidupan Tara sendiri, ayahnya sebenarnya peduli pada pendidikan mereka, gitu ya. Walaupun memang ada kejiwaan ayahnya ini yang fluktuatif. Kadang ayahnya tiba-tiba positif, baik begitu. Tapi tiba-tiba nanti negatif gitu. Seperti dia mengatakan ketika Tara lulus masuk ke perguruan tinggi Brigham Young University itu, ya, dia tuh memuji, ternyata homeschool kita terbaik begitu. Berarti homeschool kita menjadi pendidikan yang terbaik begitu. Ternyata anak-anaknya bisa masuk ke perguruan tinggi. Artinya sebenarnya kalau saya membaca dari cerita ini, sedikit banyaknya sebenarnya ayah Tara ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Jadi ayah Tara ini ketika dia bersama kedua orang tuanya, neneknya itu nenek Tara itu atau ibunya ayah Tara ini, ibunya Jane ini bekerja dan ayahnya tinggal di rumah, sementara ayahnya bapaknya Tara ini, ya ayahnya Jane lah kita bilang ya supaya lebih memudahkan, ayahnya Jane ini orang yang bersumbu pendek, begitu Bu. Jadi bersumbu pendek gampang marah. Jadi secara tidak langsung psikologinya Jenny, ayahnya Tara ini terpengaruhi oleh ayahnya sendiri. Lalu kemudian dia merasa dendam, merasa benci, kenapa ibunya harus keluar rumah? Kenapa ibunya harus bekerja? Itulah kenapa kemudian dia marah, lalu dia katakan perempuan itu harus di rumah. Lalu muncullah pemikiran yang radikal dari ayahnya Tara. Jadi pemikiran radikal ayahnya Tara ini lebih kepada pengalaman hidupnya sendiri. Jadi dia merasa ada satu masa dalam hidupnya, ketika dia tinggal dengan ayahnya itu merasa tertekan, ibunya keluar bekerja, dia merasa harusnya ibunya yang di rumah gitu, ibunya yang baik ya, yang harusnya di rumah. Jadi semacam dendam. Jadi ketika ayah Tara pun menarik anak-anaknya keluar dari sekolah, ya ayah Tara menarik Tony, Tyler dan Richard dari sekolah, dari Sean ya, Tony, Sean, Tyler itu dari sekolah, itu sebenarnya hanya sebuah menunjukkan satu bentuk dendam saja. Jadi satu perlawanan bahwasanya kami bisa dengan kami sendiri, dengan katakanlah bantuan Tuhan kami bisa. Sebenarnya ya bisa dikatakan apa yang dialami oleh Tara adalah apa yang dialami. Makanya kenapa juga dalam keluarga memang penting sekali Bapak Ibu ya untuk tidak melakukan kekerasan dari anak sejak dini ya, dari sejak dalam kandungan, bahkan bagaimana kelembutan ya, tidak membiasakan kekerasan kepada anak, karena memang ini mempengaruhi psikis anak. Jadi ayah Tara sendiri mengalami gangguan psikis dari tekanan dari ayahnya sendiri. Begitu Widya dan Bu Widya, dan tentang bagaimana menghadapi ini, ya saya belum bisa mengatakan apa yang harus dilakukan, tapi mudah-mudahan komunikasi yang efektif ya antara pihak sekolah ya, mungkin pihak katakanlah lingkungan atau orang-orang pemerintahan desa, yang orang-orang semua kan pemangku kepentingan di bidang pendidikan ya Bu ya. Jadi antara keluarga dengan sekolah itu kan bukan hanya itu saja hubungannya, tapi kan harus berkaitan juga dengan desa ya. Kalau kita pernah mendengar satu filosofi atau apa ya, di Afrika itu mengatakan bahwa butuh satu desa untuk mendidik satu orang anak, begitu ya. Saya pernah mengingat itu, saya lupa. Tapi ada pernah mengatakan bahwa dibutuhkan satu
desa untuk mendidik satu orang anak. Jadi memang mendidik satu orang anak pun tidak cukup hanya satu orang, Bu Widya. Memang butuh banyak keterlibatan pihak lain. Tapi bagaimana komunikasi ya antara kita mungkin saling berkaitan untuk membantu setiap anak. Jadi memang konsen kita bagaimana bisa membantu setiap anak untuk bisa keluar dari masalahnya, ya, untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Karena pendidikan yang layak, pendidikan yang kualitas itu membuka banyak peluang bagi anak. Begitu Bu Widya, saya sudah diingatkan lagi nih Mbak Miri dengan waktu. Silakan Mbak Miri. Baik, cukup menjawab ya Bu Widyanti ya. Terima kasih banyak Ibu Widyanti. Selanjutnya, kita mohon tanggapan dari Bu Ari setelah pembabaran dan beberapa pertanyaan dari peserta. Kepada Bu Ari, kami persilahkan waktu dan tempat. Panitia boleh tolong unmute Bu Ari? Oke, selamat siang semuanya, salam sejahtera, dan sekali lagi selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin bagi semua yang hadir di sini. Terima kasih, saya menikmati diskusinya sepanjang 1,5 jam ini, dan juga saya membaca beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam chat ini. Terima kasih sebelumnya, karena apapun semua yang ditulis itu merupakan input bagi Tanoto Foundations untuk lebih baik lagi berkontribusi dalam upaya pendidikan berkualitas di Indonesia. Ada 4 hal yang mungkin saya ingin share dalam kesempatan ini. Yang pertama, tadi ada pertanyaan mengenai apa sih yang didapat dari buku ini, gitu ya. Kenapa juga Tanoto Foundations memilih buku ini, gitu ya. Nah, saya paling tidak ada 4 hal ya kenapa kami melihat buku ini menarik untuk dibaca, begitu ya. Yang pertama dari isinya, tadi disebut bahwa keluarganya ini keluarga yang kolot ya. Jadi cara penulisan buku ini ya menyajikan sesuatu yang sebenarnya antagonis ya, suatu keluarga yang kolot, suatu keluarga yang anti pemerintah ya. Suatu keluarga yang memiliki aliran percaya pada kekuatan gaib, begitu ya, yang percaya kepada kadang-kadang yang tidak ada di dalam sistem pemerintahan ya, tetapi disajikannya tidak secara provokatif. Jadi ini tidak menimbulkan amarah bagi yang membacanya. Nah, ini yang kami lihat di sini. Belum lagi beberapa nilai yang ada di dalamnya, seperti semangat dari Tara yang belajar dengan segala cara ya, dengan tidak menyerah walaupun dia nggak sekolah ya secara formal. Jadi dia merasa belajar tidak ada kata terlambat, dia udah belajar pada saat sudah dewasa ya, dia mulai mengejar dari level high school ya, ke level SMA begitu ya, sekolah menengah, sampai dia mengejar profesornya. Dan saya kira apa yang ditulis dalam memoir ini juga sejalan dengan semangat yang ingin ditularkan oleh Pak Menteri kita, Pak Nadiem, bahwa pendidikan itu harus diperjuangkan. Dan Tara membuktikan dengan segala keterbatasan dia sebagai seorang perempuan ya, dalam keluarga yang memiliki pendapat berbeda dengan yang normal, yang ideal begitu ya. Tetapi dia tunjukkan bahwa layak diperjuangkan dan dia berhasil. Itu yang pertama. Kemudian ada juga tadi pertanyaan, kenapa enggak orang Indonesia aja? Kenapa tidak memilih buku yang ada di Indonesia? Nah, dengan senang hati Bapak-Ibu sekalian, jika ada memoir yang bagus, yang berkualitas seperti di buku Educated ini atau Terdidik ini, dengan senang hati Tanoto Foundations akan mereviewnya dan kemudian juga untuk kita bicarakan, kita diskusikan bagaimana lesson learned atau pembelajarannya. Dari buku ini kenapa tertarik ya di Tanoto Foundations, kebetulan kami juga kenal, Pak Satrio kenal dengan siapa yang menulis buku ini dan memiliki akses di balik cerita
how hard ya, apa betapa buku ini diakui tidak hanya di dalam negeri, dalam Amerika, tapi juga secara internasional. Sehingga memoir ini mengandung nilai-nilai yang tidak hanya diakui oleh satu kelompok tertentu, tetapi juga oleh kelompok besar secara internasional. Dan ceritanya juga otentik, tidak fiksionis, itu ada, dan ada saksi-saksi ya membenarkan cerita tersebut bahwa itu benar adanya. Dan kalau di Indonesia saya sempat ngobrol sih kebetulan dengan Pak Satrio, sebenarnya buku ini setara dengan apa yang pernah ditulis oleh Pramudia Anantatur. Jadi kalau penulis di Indonesia yang bagus juga itu adalah Pramudia Anantatur, gitu ya. Jadi mungkin nanti kedepannya kita bisa open dengan berbagai buku-buku yang lain untuk dibedah. Dan saya kira ini adalah inisiatif pertama dari Tanoto Foundation untuk membedah buku memoir yang berisi tentang kisah inspiratif bagi kita semuanya. Dan terima kasih untuk tim Jambi yang telah memulainya. Yang keempat, mungkin sedikit lagi agak sedikit overlap ya. Mengapa Tanoto Foundation secara khusus memilih buku ini, begitu ya? Karena apa yang tertulis sepanjang cerita dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu sama dengan nilai yang dianut oleh Tanoto Foundation. Kami di Tanoto Foundation hidup dengan prinsip bahwa selalu harus berkembang, selalu harus belajar dan kerja keras. Jadi ini semua ada sejak cocok dengan apa yang dianut oleh Tanoto Foundations. Dan kalau Bapak Ibu sekali lagi boleh lihat di dalam website-nya Tanoto Foundations, di situ dikatakan bahwa Tanoto Foundations ini mempergunakan atau memanfaatkan kekuatan transformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas hidup manusia. Jadi apa yang ditulis oleh Tara dalam buku ini sangat jelas membuktikan betapa pendidikan itu memiliki kekuatan yang besar untuk merubah seseorang dari nobody menjadi somebody seperti yang kita lihat sekarang ini. Yang keempat dari saya adalah kalau Bapak dan Ibu sempat lihat di dalam buku ini ada beberapa catatan penterjemah. Ya, apa sih harapan dari penterjemah? Karena ini Kak Siap kayak bahasa Inggris ya. Jadi dan kenapa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Itu ada di situ. Kenapa buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan apa harapan-harapan dari penterjemahnya dalam kalau kita membaca buku ini. Saya kira ini dari saya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjawab why-why yang tadi ada di Bapak-Ibu sekalian. Semoga kiranya kita melihat ini sebagai suatu contoh bagaimana perjuangan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, oleh seseorang yang bahkan dianggap bukan apa-apa, ya, seorang perempuan, lemah, begitu ya, tetapi dia bisa tumbuh dan yang menarik bagi saya pribadi adalah bahwa ini dituliskan dengan begitu indah. Tidak ada unsur mendiskreditkan seseorang, tetapi justru menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih Bu Ari. Kita berikan reaksi tepuk tangan untuk Bu Ari. Bapak Ibu, dikarenakan oleh keterbatasan waktu, kami mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi kuis. Kuis terdiri dari 5 pertanyaan seputar buku Educated yang telah dibahas tadi. Sebagai tambahan, informasi kuis ini diperuntukkan untuk non-staff Tanoto Foundation. Jadi diharapkan semua Bapak Ibu mitra Tanoto Foundation untuk mengikuti kuis ini. Karena tersedia hadiah menarik, yaitu voucher belanja Tokopedia. Link kuis bisa dilihat di kolom chat yang telah dibagikan oleh panitia. Silakan masuk, Bapak Ibu.
Panitia boleh share screen quiznya. Ya, terlihat sudah beberapa orang mulai join. Bapak Ibu, nanti pertanyaannya bisa dilihat di perangkat masing-masing ya. Jadi Zoom ini hanya untuk melampirkan secara umumnya saja. Ya, silakan bergabung. Linknya bisa dilihat di kolom chat dengan kode 38621455. Ya. Diharapkan untuk mengikuti kuis ini ya, karena tersedia sebuah hadiah menarik bagi pemenang. Ya, masih terus masuk. Baik. Bapak Ibu, apakah sudah masuk semua? Sudah. Sudah bisa kita mulai, Mbak Mary? Sudah 66. Okay. Silakan Pak Adi ya, untuk memulai kuisnya. Ya, siap-siap Bapak Ibu, kita akan mulai kuisnya. Ada 68 peserta yang join di kuis ini. Oke, kita lihat hasilnya ya. Siapa yang memimpin? Wah, ada Princess ini. Bukan Mbak Fitri kan Princess ini kan? Ya, ada Princess, ada Rangga di atas. Oke, baik. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua, Bapak-Ibu. Oke, ada 29 yang benar. Kita akan lihat hasilnya. Wah. Ini masih Princess di atas nih. Oke, Princess dan Rangga masih di atas. Kita lanjut. Siap-siap pertanyaan ketiga, Bapak-Ibu. Oke, ada 3 people yang benar. Kita lihat.
Wah, sekarang Bu Dewi Markiah ini yang di atas. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat. Siap-siap Bapak Ibu. Ada 11 yang benar ya. Kita lihat hasilnya. Wah, di atas sekarang di atas. Oke. Pertanyaan terakhir, Bapak-Ibu, siap-siap. Oke, ada 45 yang benar. Kita lihat hasilnya, siapa sekarang yang jadi leaderboard-nya. Iya, ada di jetas Mbak Mary, ini mungkin perlu dikonfirmasi. Selamat untuk Bapak-Ibu yang punya akun ini, siapa namanya boleh dikonfirmasi ya Mbak Mary ya. Oke. Terima kasih, saya stop share, Mbak Miri. Ya, untuk Bapak Ibu yang memiliki akun DJTAS tadi, mohon untuk menulis namanya di kolom chat. Sebagai konfirmasi, bisa memberikan hadiah voucher belanja Tokopedia. Selamat kepada Bapak atau Ibu. Oh, Pak Mutazar. Mohon maaf, acara kuis tadi tidak diperuntukkan untuk staff Tanoto Foundation. Jadi kita akan alihkan ke pemenang selanjutnya, Pak Adi, siapa ya? Oh iya, itu Pak Mutajar dari Sumut ya? Ya. Ya, jadi pemenang berikutnya itu kedua adalah Bu Dewi Markiah. Bu Dewi Markiah. Oke. Kepada Ibu Dewi Markiah, selamat karena telah mendapat poin tertinggi pada kuis ini. Berikutnya, akan saya umumkan nama pemenang dalam kategori pertanyaan terbaik. Pemenangnya adalah, selamat kepada Ibu Ruliana Dewi. Ibu mendapat sebuah power bank 10.500 mAh yang akan dikirim ke alamat Ibu nantinya. Selamat kepada Ibu Ruliana. Hal ini tidak berarti bahwa pertanyaan yang lain tidak baik. Semua pertanyaan yang telah Bapak-Ibu ajukan sangat baik. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Bapak-Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan closing statement dari Pak Adi Sinaga. Silakan Pak Adi. Ya, baik Mbak Mary, terima kasih. Sebenarnya tadi poin-poin yang disampaikan Bu Ari sudah sangat jelas untuk kita semua ya. Tetapi sebagai closing statement bagi dari saya yang telah mengulas buku ini, ya, yang pertama saya mau sampaikan bahwa tidak ada kata menyerah, Bapak Ibu ya. Kita sebagai setiap individu harus terus belajar, terus menggali kemampuan kita, ya, walaupun dengan keadaan yang terbatas, kita harus tetap mencari jalan keluarnya, bagaimana bisa berhasil. Dan kemudian yang pasti dengan pendidikan yang baik yang kita terima itu memberikan banyak peluang untuk kita, terutama pada anak-anak kita. Maka Bapak Ibu, dalam hal ini kami juga menyampaikan agar perhatian kita terutama kepada setiap anak, setiap individu anak, apapun kondisinya ya, apapun latar belakang kehidupan keluarganya ya, apapun latar belakang profesi orang tuanya, cara pandang ya, kita harus tetap memberikan yang terbaik bagi anak. Dan disinilah pendidikan yang sesungguhnya
untuk kita semua dan terutama untuk masa depan kita juga, untuk generasi bangsa kita yang akan tetap menjadi orang-orang terpilih yang akan memajukan bangsa dan negeri ini. Maka kita sebagai orang-orang yang terdidik, ya, kita sebagai orang-orang yang terdidik, marilah kita memberikan perhatian yang lebih untuk setiap anak di negara kita ini. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mbak Mary, Bu Ari, terima kasih banyak. Pak Medi, terima kasih banyak. Teman-teman dari Tanoto Foundation, Bapak-Ibu Pasda dan Pasdos yang sudah meluangkan waktunya di siang ini, terima kasih banyak. Dari saya mohon maaf jika ada hal-hal yang masih kurang dari penyampaian yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Baik, Pak Adi. Terima kasih atas pembabarannya yang luar biasa. Demikian rangkaian acara yang telah kita lalui. Terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Dengan ini, saya akhiri acara hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih, Bapak-Ibu.